Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nyiratu 888. Hari ini Nyiratu mau ke daerah Cisaladah Cikalong Wetan. Dan kita bertemu di sana melihat alam bebas yang sangat indah, sempurnanya ciptaan Allah. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe gitu tanya ke Nyiratu 88 ya. Jangan lupa. Dulur di lembur Malaya di kota ayeuna teh Nyiratu 888 atau aya di daerah Lembah Cisaladah Indah nya alamna asri keneh teras jalmi-jalmi nage ramah sama teratanan cai nage jernih. Cerita na ye Lembah Cisaladah Indah teh awal-awalna. Oh, awal-awal pertama.
Yang pertama mulai dibangun 87. Mulai misalnya walungan gitu ya. Walungan mulai dibangun 87 ke orang KUD gitu. Mergi secara naik jadi ini bukan kolam renang. Tapi secara naik tegangan air KUD. Air KUD. Iya. Jadi untuk mengirim ke warga masyarakat antara dua desa Wangunjaya dengan Ganjarsari. Berarti bermanfaat banget ya. Iya. Ini berarti cai dari Cikahuripan, nyambungnya dari Cikahuripan. Enggak. Dari atas Curug Cisomanggirang. Iya. Jadi di sini masih alami banget ya, Bah. Sangat alami, masih asri. Itu kehidupannya di sini gimana, rata-ratanya kena Covid enggak? Iya, sama. Efek Covid ada enggak? Alhamdulillah di sini. Yang ini. Di sini enggak ada kena Covid, katanya masih gak alami. Ya, enggak ada. Alhamdulillah, Abah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Panjang umur, makasih. Amin. Sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan Mira 88. Subscribe ya, like ya, komen ya, ya Pak ya. Makasih. Sampai di sini dulu ya, adventure ke Lembah Cisalada indahnya. Karena Mira 88 mau makan dulu ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe gitulahnya. Anu penting mah. Pokok namanya atau hilang, nya diketik, di subscribe, di komen, sama di like, nya di antos, dadah.